Ajak dia belajar bersama-sama. Karena apa? Karena kita akan mau mengadakan supaya agar terumbu karang itu tumbuhnya bagus. Karena kalau sudah terumbu karang bagus, maka ikan mudah akan datang, mudah akan kita tangkap. Tidak terlalu jauh kita menangkap ikan. Bahkan di wilayah kita, di wilayah kami ini, di Desa Les, dulunya kan sedikit ikan yang berada. Dan sekarang sudah mulai nampak bagus terumbu karangnya. Bahkan banyak sekali ikan-ikan kecil itu sudah ada. Karena penetasan ikan itu sangat bagus sekali. Eksploitasi perikanan di kawasan Asia Tenggara berlangsung pada skala yang sangat merusak dan terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sudah hampir tidak ada waktu lagi. Lebih dari 25% terumbu karang di dunia terdapat di kawasan Asia Tenggara. Memiliki lebih dari 600 spesies karang. Dan memiliki lebih dari 2.000 spesies ikan. Dan merupakan ekosistem laut yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Lebih dari 25% ikan tangkapan di seluruh dunia bersumber dari terumbu karang. 25% dari seluruh terumbu karang di dunia terdapat di Asia Tenggara. Terumbu karang tersebut menyediakan makanan bagi 1 miliar penduduk Asia setiap harinya. 80% dari kawasan terumbu karang di Asia Tenggara telah rusak. 30% dari seluruh terumbu karang tersebut akan lenyap dalam 25 tahun yang akan datang. Terumbu karang membutuhkan pertolongan Anda sekarang juga.